hanya seorang pejuang wanita yang berjuang melawan British untuk kemerdekaan tanah air dan untuk emansipasi wanita. Syamsiah Fakir ni mungkin ramai yang kenal nama Syamsiah Fakir ni. Jadi dia lahir Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dia juga seorang orang Minang. Dia dari keluarga yang sangat miskin. Bapa dia macam jual jamu tu lah, jamu pocoh tu. Dan juga jual ikan, jual sayur, dan ibu dia berjaja kain dari rumah ke rumah. Walaupun mereka miskin, mereka masih menghantar anak mereka untuk belajar. Jadi mula-mula belajar di sekolah Melayu. Dan lepas itu dia juga dihantar ke sekolah Dinia Puteri. Tapi dia di Dinia Puteri tak selama Aisyah Ghani. Dalam 2 tahun bapa dia panggil dia balik kerana masa tu keadaan tidak stabil dengan peperangan. Jadi dia dipanggil balik dan dia terus sekolah di Madrasah Aliyah Islamiah atau dipanggil Madrasah Lebai Madah. Pada usia dia dalam 17-16 tahun, Lebai Madah ni telah memanggil dia untuk dia nak jodohkan Syamsiah dengan seorang daripada penuntut di situ yang lebih tua daripada dia. Sebenarnya nak meneruskan sekolahan, tapi dia pun ingin menghormat kepada lebai itu. Dan juga bila lebai itu bercakap dengan keluarga dia, mereka pun bersetuju. Dan antara sebab yang dikatakan perjodohan itu dibuat kerana keluarga suami dia yang pertama ini agak berada. Jadi bila dijodohkan, madrasah itu pun mendapat sedikit sumbangan lah. Dan dia pun rasa sebab Syamsiah ni seorang yang miskin, suami dia dapat membantu keluarga Syamsiah. Jadi itu yang disebabkan. Jadi masa zaman tu memang ramai yang berkahwin awal kerana memerlukan perlindungan atau seseorang untuk membiayai keadaan mereka jika mereka sangat miskin. Itulah, tapi sangat tragik kerana suami dia yang pertama ni memang meninggalkan dia, tak bekerja, hanya harapkan duit saku daripada ibu bapa, suka berpoya-poya, tak balik rumah. Jadi Syamsiah Fakir hidup seorang di rumah usang, kadang-kadang dapat duit yang dapat daripada ibu bapa. Dia memang merana, tak cukup makan sampai bila dia mengandung tu, dia tak cukup zat. Dan anak dia yang pertama pun meninggal dunia. Lepas anak yang pertama meninggal, dia mengandung lagi. Pada masa dia mengandung 8 bulan kali lagi, tiba-tiba suami dia hilang, tak balik-balik langsung. Dia tengok dah tak ada baju semua, dan dia pun balik berjalan kaki dalam 8 bulan mengandung ni, balik ke rumah mak dia ni. Sebab suami dia rupanya dah hantar surat dekat mak bapak dia mengatakan, saya menceraikan Syamsiah. Lepas tu dia berkahwin juga dengan seorang lagi yang agak tidak lama dia punya jodoh, 5 bulan. Dan yang orang yang kedua ni punya tali barut Jepun masa tu. Selepas itu mula pergi ke perhimpunan UMNO, ceramah-ceramah UMNO, ceramah-ceramah BKM, KMM, dan dia tertarik dengan apa yang dikatakan oleh PKMM. Sebab masa tu UMNO, mereka punya slogan hidup Melayu, slogan PKMM merdeka. Pada dia, kenapa kita hanya fokus pada Melayu saja, bangsa-bangsa lain bagaimana juga? Dan dia tertarik dengan kempen anti penjajah KMM dengan semangat nasionalismenya yang dirasa ditanam dengan masa dia di Dinia Puteri. Dia sangat tertarik dengan pergerakan PKMM. Jadi dia mula berkecimpung dengan PKM dan selepas itu dipanggil masuk untuk mengetuai AWAS untuk terlibat. Jadi ini, jadi Syamsiah Fakir ni sebagai ketua kepada AWAS, dia juga bahagian daripada majlis setinggi PKMM. AWAS di bawah Syamsiah Fakir telah dapat menggerakkan ramai ahli. Jadi dia telah pergi ke banyak kampung-kampung, membuka banyak-banyak cawangan dan mendapat banyak sokongan. Sebagai satu organisasi yang hampir independent, Coalition Putra, Putra adalah gabungan organisasi-organisasi Melayu berhaluan kiri. AWAS adalah salah satu organisasi yang juga duduk di dalam organisasi itu. Dan dia satu-satu organisasi wanita. Saya nak tekankan yang bahawa AWAS juga ada peranan yang penting. Ya. Jadi bila kita bercakap pasal hartal contohnya, AWAS juga sebagai satu pergerakan, satu daripada ahli kepada putra, juga terlibat dalam organisasi ini. Ya. Mereka terlibat dalam organisasi hartal. Selepas tahun bila pengharaman PKMM, AWAS dan API untuk Syamsiah Fakir, beliau telah masuk ke hutan untuk menjadi gerila dan masuk kepada regimen ke-10. Kenapa 10? Sebab 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu apa? Hari Raya Korban. Jadi memberi gambaran itulah pengorbanan, dan dia juga untuk menunjukkan ada kaitan dengan Islam, ya, yang bukan tidak asing, ya, pada tahun 1957. Dan dia berkahwin dengan Ibrahim Muhammad dan mereka berdua dihantar ke Beijing, mulanya sebagai tetamu kepada parti PKC, Parti Komunis China di sana, dan menjadi broadcaster untuk radio, radio Melayu hingga 1992. Jadi dia ada keluarga di sana. Jadi anak-anak dia, saya ada 3 orang anak, mereka dah berkahwin juga di sana. Dan memang lama, sangat lama di sana kerana tidak dapat balik. Sebenarnya mulanya dia sebagai tetamu khas,
Tapi lepas ada satu golakan dan dia dikeluar, terpaksa keluar daripada PKM, dia terpaksa bekerja di kilang kilang ball bearing di Hunan. Jadi dia pergi ke kampung agak kecil lah. Tapi memang dia nak sangat balik ke Malaysia apabila perjanjian perdamaian tahun 89 tu, dia telah membuat permohonan untuk dapat balik ke Malaysia dan akhirnya pulang pada tahun 1992. Dia meninggal di Gombak. Quote dia, apa yang dikatakan Syamsiah Fakir, dia laku hanya seorang pejuang wanita yang berjuang melawan British untuk kemerdekaan tanah air dan untuk emansipasi wanita.